tepatnya 366 masih penuh. Saya sudah izin dengan Pak Wali Kota untuk membuka lagi satu ruangan di gedung E 45 bed, jadi kurang lebih 400 tempat tidur. Sementara Kemenkes kan menetapkan 30% dari jumlah tempat tidur yang ada. Kita dari 600, 400-nya sudah menjadi ruang isolasi COVID-19. Untuk supaya masyarakat tidak terlihat seperti ini, di triase luar biasa ya, tadi pagi, karena antrian begitu banyak. Dan kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengurai pasien-pasien rujuk ke rumah sakit tipe D, ya, rumah sakit yang ada di Bekasi yang swasta, dan kita juga rujuk ke Jakarta. Terkait tadi yang video viral yang salah satu masyarakat ditangani di mobil box itu seperti apa? Iya, karena mereka datang, kondisinya sudah sangat kritis. Ya kita hadir dong, tidak harus diturunkan di tempat. Ya kita langsung kan sigap, petugas kita sigap untuk menangani langsung di mana pasien itu datang, karena informasinya pasien itu juga dalam kondisi kritis. Pak, ini juga di ruang triase masih ya, karena nggak kebagian VLB itu masih yang di kursi roda, ada yang di selasar, Pak, gimana, Pak? Iya, kapasitas VLB yang kita sediakan di triase adalah 30 bed. Ternyata antusiasme masyarakat yang hadir untuk meminta bantuan layanan ke rumah sakit ini kan makin banyak. Dan tidak mungkin kita tolak. Nah, mereka bersedia ditempatkan di kursi roda. Nah, sekarang saya buka lagi lorong. Ya, saya tutup satu lorong untuk penambahan bed triase. Ya, sebanyak 15 tempat tidur ya di lorong itu. Jadi mudah-mudahan mereka juga nyaman ya, petugas juga nyaman, sehat selalu. Mohon doanya semuanya ya, dan ini perhatian buat masyarakat ya, bahwa COVID itu ada, yes, ya nyata. Masker tetap 5M.